Izin tambang 1036 perusahaan terpaksa dihentikan sementara oleh pemerintah. Surat perintah itu diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusul belum dipenuhinya pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahun 2022. Pelaku usaha diberi waktu selama 60 hari sejak surat pemberitahuan diterbitkan. Bila tidak mengajukan RKAB 2022, pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus atau IUPPK operasi produksi. Langkah itu mengacu pada pasal 95 dan pasal 98 Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2020. Kepala Pokja Informasi Mineral dan Batubara, Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sony Heru Prasetyo menyatakan, sanksi diberikan secara berjenjang kepada perusahaan tambang di seluruh Indonesia yang melanggar kewajiban tidak menyampaikan RKAB 2022. Adapun sebelum sanksi penghentian sementara diberikan, perusahaan telah diberikan teguran namun tetap tidak menyampaikan RKAB 2022. Hingga 2022, pemulihan ekonomi nasional masih menemui sejumlah tantangan. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia masih harus menghadapi dua tantangan besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, apalagi Indonesia baru saja kembali dilanda gelombang ketiga pandemi. Data hingga 8 Februari menunjukkan, kasus positif COVID-19 bertambah 37.492 kasus, sehingga totalnya kini telah mencapai 4.580.093. Kasus aktif juga naik signifikan sebanyak 26.701 dan totalnya kini telah mencapai 233.062. Selain itu, tantangan yang diwaspadai oleh pemerintah yakni gangguan rantai pasok sehingga memicu inflasi secara global. Hal ini mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh bank sentral, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Bahkan kebijakan normalisasi The Fed diprediksi bisa terjadi lebih cepat. Meski menghadapi tantangan yang berat dan cadangan devisa yang menyusut hingga 3,6 miliar dolar Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo percaya diri bahwa cadangan devisa yang ada saat ini menjadi senjata ampuh untuk menghadapinya. Guna melawan dominasi modal asing pada startup Indonesia, pemerintah bersiap mengambil peran. Lembaga Pendanaan Gabungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bernama Merah Putih Fund yang akan diluncurkan pada kuartal kedua 2022. Merah Putih Fund ini siap menyuntikkan dana untuk perusahaan startup Sonicorn alias startup yang menuju unicorn. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,29 triliun rupiah akan disiapkan oleh Merah Putih Fund guna mendanai startup lokal jadi unicorn. Nantinya Merah Putih Fund akan membuat para perusahaan startup mengurangi pendanaan dari modal asing sehingga tetap berada di Indonesia. Merah Putih Fund juga bakal mengawal unicorn di Indonesia untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Dalam jangka panjang, lembaga ini menargetkan bisa menambah unicorn bahkan dekakorn. Minat berutang warga Amerika Serikat begitu besar. Menurut data The Federal Bank of New York, utang rumah tangga Amerika Serikat pada 2021 naik 1 triliun dolar Amerika Serikat. Nilai itu setara dengan 14.399 triliun rupiah. Ini menjadi kenaikan utang tertinggi sejak 2007 silam atau 15 tahun terakhir. Utang rumah tangga Amerika Serikat didorong oleh pembelian rumah dan mobil. Pada kuartal 4 saja, utang rumah tangga mencapai 333 miliar dolar Amerika hingga 15,58 triliun dolar Amerika. Ini juga menjadi kenaikan kuartalan terbesar sejak 2007. Pinjaman rumah mencapai rekor tertinggi tahun lalu, mendorong utang hipotek juga naik 258 miliar dolar Amerika pada kuartal 4 2021, menjadi 10,93 triliun dolar Amerika pada akhir Desember. Pinjaman itu kian meningkat sebelum Bank Sentral The Fed benar-benar mengerek suku bunga acuan pada tahun ini. Sedangkan untuk saldo pinjaman mobil, meningkat 15 miliar dolar Amerika pada kuartal keempat dan 84 miliar dolar Amerika sepanjang tahun lalu. Sebanyak 734 miliar dolar Amerika diantaranya merupakan pembukaan rekening pinjaman baru pada 2021. Ini menjadi volume terbesar dalam data The Fed.
Peretasan bursa kripto tahun 2016 terungkap. Departemen Kehakiman Amerika Serikat berhasil menyita Bitcoin dengan nilai lebih dari 3,6 miliar dolar Amerika atau 51,7 triliun rupiah. Nilai Bitcoin yang disita itu merupakan penyitaan kripto terbesar yang pernah dilakukan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Sementara saat dicuri dalam peretasan Bitfinex 2016 lalu, nilai Bitcoin yang dicuri sekitar 4,5 miliar dolar Amerika. Departemen Kehakiman juga berhasil menangkap dua tersangka di kawasan Manhattan. Mereka diduga mencoba mencuci hasil penjualan dari tindakan tersebut. Keduanya adalah Ilya Liechtenstein dan istrinya Heather Morgan. Dua tersangka itu diduga akan melakukan tindakan pencucian pada 119.754 Bitcoin yang dicuri setelah seorang peretas berhasil membobol sistem Bitfinex. Dia juga meluncurkan lebih dari 2.000 transaksi yang tidak sah. Pencurian kripto memang semakin sering terjadi. Chainalysis mencatat 14 miliar dolar Amerika dicuri pada tahun lalu, terutama lewat DeFi atau Decentralized Finance. Bursa Mt. Gox juga pernah kehilangan 850 ribu Bitcoin senilai 450 juta dolar Amerika dan baru 200 ribu Bitcoin yang ditemukan.